kendaraan melintas, kita tidak boleh berhenti berpikir, kita tidak boleh berhenti berbuat. Turun, lihat betul permasalahannya. Jangan cuma puas dengan laporan. Ada laporan seperti ini, cek TKP-nya. Apa masalahnya? Unsur-unsur kecelakaan, yang pertama human error, faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca. Kalau berkaitan dengan faktor jalan, koordinasi dengan pemerintah daerah, entah elevasi kemiringannya kurang atau banyak bergelombang, cek juga dengan dinas perhubungan, bagaimana rambu-rambunya sudah cukup belum, masih relevankah? Jangan dibiarkan. Kan ini yang dikatakan dengan analisa dan evaluasi.